Ya, jumpa lagi dengan peniman elektronik. Kali ini kita akan cek sound ampli PMA. Ampli PMA dengan seri DAC800B. Setelah kita modif dengan driver SOCL506, driver 1.000.000 dan untuk komponen lainnya tidak kita modif, semua masih ori. Hanya channel yang R yang kita modif karena driver ini sudah terbakar, jadi sekalian dimodif menggunakan driver SOC506, tentunya lebih handal karena CT nya cuma 39 volt 0 39 volt, tentunya sangat aman sekali untuk driver SOCL506. Ya, kita coba dulu.